IDTH ini adalah balai besar pengujian perangkat telekomunikasi, suatu unit organisasi di bawah Kementerian Kominfo yang berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap seluruh perangkat telekomunikasi yang akan diedarkan, dijual, dan digunakan oleh masyarakat. Jadi fungsi dari lab ini adalah untuk menjamin yang pertama adalah bahwa perangkat-perangkat yang digunakan masyarakat itu dalam keadaan yang aman untuk digunakan, termasuk juga untuk menjaga kesehatan masyarakat dalam menggunakan perangkat-perangkat telekomunikasi yang berpotensi mengeluarkan radiasi dan sebagainya. Saya mengharapkan IDTH ini tidak hanya menjadi tempat uji sertifikasi, tidak boleh berhenti sekedar pengadaan alat dan teknologi saja, tetapi juga menjadi tempat untuk mendorong inovasi, memperkuat ekosistem teknologi digital lokal dengan kemudahan akses sertifikasi. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Indonesia Digital Test House, saya resmikan pagi hari ini.